no mercy to those who give themselves to the darkness. Double kill. Triple kill. Consider my actions God's will. Raja Lancelot seefek tiru cara dia kalian auto cepat ke Mythic Immortal dari top 1 Global Lancelot dengan nickname-nya Bobrintaro Insta. Di sini dia udah jadi top 1 Global Lancelot dengan current rank-nya 313 Mythic Immortal. Total match Lancelot-nya 2054, win rate-nya 70,0%. Dan ini adalah full build serta custom emblem assassin yang dia gunakan. Tail-nya bisa kalian tiru di situ dan spell-nya Retribution. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke lah guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan di sini kalian akan menyaksikan gameplay top 1 Global Lancelot yang seefeknya itu benar-benar wah di luar nalar cuy, jago banget deh ini main Lancelotnya. By the way di sini dia disupportin sama si Cecilion dan juga Tigreal. Early game seperti biasa dia langsung ke buff biru terlebih dahulu ya kan. Misalnya kalian bermain Lancelot itu apapun lawannya sih pasti buff biru dulu ya biasanya ya. Kalau misalnya rotasi kalian langsung ke buff merah itu agak sedikit sulit karena tidak bisa memanfaatkan si skill 1 Lancelot untuk nge-stuck dan untuk farming cepat. Nah biasanya kalau misalnya udah langsung buff biru baru udah tuh langsung buff merah. Nah di sini dia nggak memilih untuk mengambil Little Wanderer karena musuh lumayan rusuh di situ. Draftnya ada Alpha, Kufra. Jadi Kufra ini salah satu tank untuk nge-counter Lancelot sebenarnya. Dengan bouncing ball-nya itu gampang banget untuk nge-counter si skill 1 Lancelot ini. Jadi di sini dia menghindari team fight di early game, lebih mencari main aman sebenarnya untuk bisa dapat level 4 terlebih dahulu. Nah, setelah dapat level 4 langsung mencoba untuk ngerusuh XP land. By the way di sini retrinya kenapa retri ungu? Karena musuh lumayan banyak tank ya, di situ ada fighternya 2, Balmond plus Alpha, itu darahnya tebel-tebel. Kalau pakai retri ungu, semakin tebel darah semakin sakit damage retri ungu ya, efek bakarnya. Oke, di sini dia berusaha untuk mendapatkan Alpha dan berhasil. Gila dia sabar banget ya nungguin puncture supaya nggak cooldown. Kalian perhatikan guys, dia tuh timing puncture-nya tuh selalu tidak cooldown dan selalu on point gitu. Nah ini yang diperlukan kalian untuk bisa jago bermain Lancelot sebenarnya. Kalau kalian pengen meniru gameplay dia ya, sebenarnya ini sederhana aja sih. Kalian tinggal manfaatin si puncture ketika timingnya kira-kira udah bisa nge-puncture lagi supaya nggak cooldown. Nah harus ngerti pas timingnya itu dibutuhkan latihan juga sih sebenarnya. Dan di sini retrinya on point banget dan berhasil ngedapetin turtle dengan darahnya yang sekarat. Wah luar biasa sih gameplay Lancelotnya. Early game walaupun darah segini dia nggak balik. Lu bayangin aja guys, darah dia ini setipis tisu tapi dia masih berani untuk ngebuff dulu ya kan. Padahal temen-temennya tuh disitu lagi team fight dan di sini dia juga nggak bisa berbuat terlalu banyak karena memang Lancelot early game fokusnya untuk farming dapetin War X. Kalau udah jadi War X baru udah tuh semakin cepat jadi War X semakin gampang untuk main rusuh atau mengzoning musuh-musuh ketika udah jadi War X. Nanti kalian bakalan lihat apa yang akan dia lakukan ketika baru jadi satu item yaitu War X. Menggila cuy Lancelotnya. Dan di sini dia mencoba untuk mengkill Hanabinya dengan Phantom Execution dan Killing Spree, langsung dapat War X. Nah di sini walaupun dia nggak ada mana, maksud gue mananya tipis banget, tapi dia masih sustain untuk tim fight jangka panjang karena ada War X yang udah dia kantongin dan ngedapetin Megakill dengan sangat mudah. Wah 4 kill di menit 3 ini modal yang sangat cukup untuk dia bisa ngacak-ngacak ya guys ya. Karena memang Lancelot ini di meta sekarang ini sangat memungkinkan untuk bermain agresif. Apalagi kalau misalnya kalian beli itemnya itu setelah War X Thunderbolt. plus Guardian Helmet. Wah, itu darahnya bakalan lebih tebel banget, team fight jangka panjang bakalan enak banget, dan itu yang nyebabin Lancelot ini salah satu hyper assassin yang tebel banget. Terus itu lu kalau misalnya pakai Niro untuk push rank gampang banget sih. Udah mas assassin, lu tahu sendiri assassin itu kan damage-nya sakit banget ya. Terus ditambah dia tebel, sakit dan tebel. Nah, ini yang membuat dia itu gampang banget untuk naik ke Mythic Immortal, dan itu kalian bisa tiru itu ya. Di sini dia dapetin platingan terlebih dahulu di menit 4, levelnya masih level 9. Lu bayangin aja, Gufra masih level 6 tapi dia udah level 9. Oke, timing dia untuk rusuh. Alpanya sih udah jauh banget ketinggalan levelnya ya. Terus pulang sih level 6, ada 4 orang, puncture, connect di situ, ulti dari Alpha tapi masih bisa dihindar dengan Phantom Execution dan berhasil nge-outplay double kill bahkan triple kill dengan sangat mudah. Gila, kalian lihat ya pergerakan dia dalam bermain Lancelot. Thunderbolt di situ masuk ke dalam base musuh Thornross legendary, tapi di sini kayaknya dia bakalan mati sih. Ini udah nggak sanggup lagi nih. Ya, shutdown. Sebenarnya kalau pengen main agresif kayak gitu tuh enak banget kalau ada supportnya guys, kalau ada backupnya. Tapi di sini dia benar-benar sendirian banget. Untuk ngerusuh sampai ke dalam base sendirian itu butuh apa ya, mental yang cukup kuat juga sih. Tapi di sini dia didukung dengan item yang udah dia jadiin. Menit 6 dia udah mulai level 11 ya, bandingan levelnya juga cukup jauh. Itu yang menyebabkan dia sangat-sangat PD untuk 1 versus 4 tadi ya. Ya musuh sih menit segini belum ada yang jadi item damage, jadi ke badan dia juga nggak akan sakit-sakit banget ya. Kalian lihat di sini ya, dia tunjukkan puncture, Thornross di situ 1 versus 4 lagi-lagi, mencoba untuk team fight jangka panjang. Oke, puncture-nya coba untuk mendapatkan Kufra, Thornross aktif. Oke, dan sekarang dia mundur dulu. Nah, ini salah satu tekniknya juga ya guys ya. Kalau misalnya kalian lagi sekarat, tinggal cari jungle monster aja untuk nambah darah. Dan kalian lihat guys yang dia lakukan, buset itu kecepatan tangan dia gila, fasen banget. Dia manfaatin minion untuk ngepuncture sampai Phantom Execution ke arah Kufra, ngedapetin double kill. Itu perhitungan yang apa ya, sulit untuk ditiru, tapi kalian harus banyak-banyak latihan sih kalau pengen kayak gitu ya. Tapi beda cerita kalau emang kalian itu role-nya assassin. Kalau kalian bukan role assassin sih butuh waktu yang cukup lumayan lama untuk mempelajari itu sih. Oke, kita lihat di sini endless battle-nya udah jadi untuk item keempatnya. Coba untuk mendapetin buff biru musuh terlebih dahulu, sementara Tigrealnya berkorban nahanin damage 3 orang di sini. Thunderbolt langsung ke hadapi lagi, Lilianya ulti. Oke, apakah masih ditimpakin? Nah, enaknya War-X itu kayak gitu guys. Kalian bisa apa ya, timpak jangka panjang itu makin sakit, malah makin sakit damage-nya. Phantom Execution unstoppable di sini masih mau lanjut lagi, darahnya juga masih cukup untuk ngelawan 3 orang sekaligus. Wah, ada play out play-nya Thornross langsung connect monster kill di situ. Hey, Phantom Execution yang connect kedapetin itu harusnya si maniak ya guys ya, cuman karena di KS aja itu. Gila. Menit 8 udah 15 kill. Ini by the way dia mainnya di Mythic Immortal, musuhnya pasti juga keras, tapi masih kerasan Lancelot dia wajar sih ya, di top 1 global Lancelot juga di sini. Oke, Thornross balik dulu untuk farming. Levelnya juga udah mulai level 15, menit 8 udah mulai level 15 guys. Secepat apa dia farming bisa mau level 15 duluan ketimbang musuh. Musuhnya masih pada level 9 tuh ukurannya tuh, kasihan banget gue ngeliatin level musuhnya. Oke, di sini dia mancing lagi. Kayaknya Kufranya berusaha untuk nempelin Lancelot, tapi bouncing ball-nya itu nggak bisa menghentikan Phantom Execution yang lethal counter tadi. Balmond coba untuk ngedapetin Lancelot yang sekarat tapi masih bisa di outplay. Kalian lihat ya, dia manfaatin jungle monster untuk ngedapetin darah tambahan. Lagi lanjut Phantom Execution triple kill. Looking for maniac di sini. Kufranya masih ada bouncing ball, mau dimasukin lagi kah ke dalam base? Wah, anjir, dimasukin ke dalam base dan dia nebe turret 9 dan dapetin Savage. Wah, menit 9 dia dapetin Sevec dengan sangat mudah. Item tank damage masih sakit ya kan. Kapan lagi kalian main assassin dengan darah setebal ini? Ini cuman bisa kalian aplikasikan ke Lancelot aja sih, tapi kalau misalnya ke hero assassin lain kayak Hayabusa, Hellcat, nggak akan bisa sesakit ini. Karena memang soul coaternya itu kalau misalnya kalian stuck sampai 4 apa 6 ya, 4 kalau nggak salah, plus War X itu sakitnya sakit banget sih. Apalagi sekali kalian nge-skill dapetin efek true damage dari Thunderbolt plus Endless Battle, itu yang nyebabin musuh mau pakai darah setebel apapun, armor setebel apapun, tetep hitungannya ya physical damage-nya itu true damage. Oke, di sini sih udah tinggal finishing aja. Wah, anjir, gila puncture-nya ngeri banget. Legendary dengan sangat mudah di situ memanfaatkan minion Phantom Execution, lagi-lagi dikeluarin dan masih mau ke dalam base. Gila, Balmond dibikin kayak gitu cuy. Balmond hero fighter tebel tapi sampai dibikin ketakutan masuk ke dalam base untuk cari perlindungan loh. Item terakhirnya nih agak sedikit unik ya, dia bikin WOD, mungkin dia butuh tambahan damage juga, nggak cukup dari War X plus Endless Battle doang sih. Jadi BOD di sini sangat mempengaruhi pertumbuhan physical damage dia ketika udah late game, karena misalnya Lancelot udah masuk late game agak susah untuk bisa ngedamage, nggak kayak sesakit early game tadi karena musuh pasti udah pada punya armor ya kan. Lord di situ udah di dapetin, ini sih harusnya barengan sama Lord dia bisa nge-end. Musuh sih nggak bisa berbuat banyak ya dalam kondisi undergold kayak gini. Mereka cuman bisa diem aja di base sementara itu sambil nunggu tim Lancelotnya blunder aja. Saya kayaknya Lancelot dan timnya mainnya rapi banget. Oke, dia coba jalanin minion bottom lane-nya. Sementara itu Lordnya dari atas dicuekin aja tuh. Masalahnya Lordnya masih Lord level pertama, nggak akan ngefek apa-apa juga. Jadi sini dia lebih ke objektif gaming untuk farming. Tapi gue juga bingung nih, full itemnya udah full, dia farming buat apa? Mungkin buat immortal kali ya. Oke, ini bitter turretnya dapet. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Op, Tigreal ulti. Waduh, connect 3 orang tapi nggak ada backup, sayang banget. Tidak cukup kuat backupnya di situ karena iritelnya udah mati, tapi di sini Lancelotnya masih mau tim fight jangka panjang lagi. 3 orang, Ilia, Kufra dan juga Balmond mencoba untuk mempertahankan base-nya. Agak sulit sih ya 2 versus 3, tapi datang Gushen. Oke, masih mau dilanjutin tim fight ya, ternyata guys legendary fokus ke base. Wah, agak sulit sih ya, Hanabinya juga udah mau hidup tuh, tapi maksa, agak maksa di sini Lancelotnya. Wah anjir, lu lihat guys kecepatan tangannya, langsung ganti Guardian Helmet ke Immortal. Waduh, gila pemilihan item yang sangat fast hand itu ya. Padahal posisi dia tuh tadi masih beli Guardian Helmet, tapi tiba-tiba ketika dia tahu udah mau mati langsung tukar Immortal, mundur ke belakang pakai puncher plus Phantom Execution ya. Yaitu timing kayak gitu tuh harus dilatih sih guys, nggak bisa apa ya, nggak bisa sekali dua kali kalian nyoba langsung jago ya. Oh, tiba-tiba shutdown di situ iritelnya. Kayaknya ini nggak perlu Lord deh. Hanabinya udah mati, ini bisa end mid sih. 3 versus 5. Tigreal open di situ. 3 orang dapat ultinya, langsung didorong kak. Waduh, gila free hit banget di sini retailnya. Nah, kalau udah ada backup damage yang kuat dari retail, baru di sini Lancelotnya bisa nge-end base dengan sangat baik. Oke, berikut adalah statistiknya, kalian lihat di situ 26 total kill, hampir 30 kill loh. Di bangke banget, gusinya cuma numpang win doang. Oke lah, thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, di klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.